sewaktu perjalanan baca puisi di Afrika. Informasinya ditahan imigrasi ya? Juga sama, jenggot gini gitu. Dicurigai saya dikira teroris. Langsung ditahan, yang lain sudah boleh lewat, saya berdua nggak boleh-boleh. Lalu saya berpikir gimana nih? Ditanya saya, where are you from? I'm from Indonesia. Is Bali Island kan gitu. Yeah. Oh, from Bali gitu. Ya, akhirnya jedog. Bisa melanjutkan yeah, perjalanan. Dicap. Om Swastiastu. Sahabat Kuku TV, hari ini berjumpa lagi dengan saya di program Bahasa Basi Bali. Kali ini saya menghadirkan penyair asal Tabanan. Beliau adalah seorang maestro yang karya-karyanya baik puisi, cerpen maupun novel yang baru diluncurkan bertema tentang Lea. Beliau adalah I Gusti Putu Bawo Samargantan. Kecintaan beliau, bahkan kegemaran beliau tentang puisi Bali tidak usah diragukan lagi, terbukti dengan dedikasinya yang setiap hari menulis puisi. Bahkan, beliau ke luar negeri, baik itu keliling Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, beliau dikawal khusus oleh Lia Lanang, Lia Wadon, dan Lea Kedin. Pertanyaan saya, Ajik, kenapa Ajik suka sekali menulis tentang Lea? Pernah melihat Lea? Tidak pernah. Tidak pernah melihat? Tidak pernah melihat Lea? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini dulunya kan saya sakit terus gitu. Nah, kemudian saya punya kompian bagus, kompian gunung, kompian jambe, bayang gede, bayang tengah itu, semua balean itu. Tapi tempatnya berjauhan. Lalu dikasih adem di sini. Itu. Semenjak itu saya tidak pernah merasa takut. Tidak pernah merasa takut. Pada Lea, ketika saya jadi mangku itu, sampai Perando, Wanusari, terus itu Maku Dalem, Pusah, Balai Agung, Balai Maku Banjar tuh bingung. Baru jam 11 sudah ratusan tuh lihat. Dilihat? Melihat saya di anu akan diusung ke sungai itu. Tapi Aji tidak melihat tidak adanya melihat, makhluk-makhluk itu? Tidak melihat, cuma yang lain-lain itu apa? Merasakan? Menjerit-jerit tuh karena dia melihat makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Gitu. Gitu. Nah, ya. Tidak pernah melihat Lea, tapi kenapa lancar ketika menulis tentang Lea, baik dalam puisi maupun cerpen? Karena saya setiap setengah malam jelang Kliwon itu, Kajeng Kliwon tuh, selalu saya mendengar suara-suara aneh. Nah, lalu guru saya mengajar kebatinan, mengajar silat, tuh beritahu kemungkinan kamu tiga nanti, pertama gila. Kedua bisa jadi dukun sakti gitu. Ya. Ketiga jadi seniman yang anulah apa namanya yang unik, spesifik, energik kan gitu anunya. Ya, berarti prediksi guru kebatinannya Aji itu tepat ya. Tepat. Dari tiga itu satu menjadi seniman yang unik dan spesifik. Ya. Gitu. Nah, terus yang membuat lancar membuat tema-tema tentang Lea dalam tulisan itu apa? Selain suara-suara gaib tanpa wujud itu. Saya tidak pernah memikirkan judul, saya tulis saja dulu. Setelah itu saya baca berulang-ulang sampai saya menyatu dengan puisi itu, baru saya buat judul. Nah, baru buat judul. Ya, seperti Lea Lanang, Lea Odan, Lea Kedi, misalnya Lea Rare gitu misalnya. Lea Tegal Sirah ya. Tegal Sirah, ya. Padahal itu kalau kita lihat Lea Tegal Sirah, novel yang terbaru itu, tidak ada mengkhusus tentang Lea. Tetapi Lea itu diumpamakan dalam bentuk pembantaian, begitu ya? Iya, karena dalam pembantaian itu muncul kemudian, kan biasa ada orang dibunuh, bergelimpangan, gitu. Jadi Lea itu kan mencium anyir darah bangke, gitu kan, datang dia. Gitu. Tapi dalam bukan dalam bentuk yang menyeramkan. Tidak, tidak. Dalam rupa ya, tapi perilakunya yang menyeramkan. Perilaku gitu. Yang menyeramkan. Gitu. Gitu. Itu yang saya alami. Nah, dari pengalaman
menulis, kemudian pentas. Itu kan sudah, wah ini samar gantang akan baca puisi ya. Pernah nggak merasa diganggu oleh orang yang dalam tanda kutip nakal, yang ngiwe? Tidak pernah. Cuma yang merasakan itu yang mendampingi saya. Artinya ketika pentas itu pernah di absenter itu. Penabuhnya sampai lupa, tak ingat nabuh, tahu-tahu selesai gitu. Bojok itu pesentel ikut ndawo, ada kera yang ikutnya panjang itu. Ada anjing juga ikutnya panjang. Gini dia. Akhirnya sampai yang menari itu, yang mendampingi saya itu sampai ada yang kesurupan. Nah itu, nah jadi saya sendiri tidak melihat apa-apa gitu. Tidak melihat, bahkan tidak merasakan. Maka setiap syuting kemarin bikin film dari Jogja itu, kebetulan juara pertama film ini ya. Puisi Modri Samar Gantang judulnya. Kemudian ada lagi bersama Ayu Laksmi, Lepas Senja judulnya itu. Semua pendek-pendek. Tentang lihat juga. Nah, kebetulan ketika rekaman mau di kuburan ya resiko banyak. Rekaman di pojok rumah, panggil sah cucuk itu. Saya mau jam 4. Dini jam hari. 3 ya. Kalau 1-2 itu kan malu-malu itu sedang kuatnya di. Kalau jam 3 apalagi jam 4 mereka tidak berani kesiangan. Ada istilahnya lihat kelemahan ya, itu. Di samping itu TV itu kan dikuasai semua jaringan itu oleh Bali. Ya. Jelas mas tetangga itu akan mengira oh mungkin calon narang di TV kan gitu. Padahal kita yang napas hujan lebat luar biasa dan halilintar gitu sudah mau dipakai payung saya tolak. Basah kuyup tidak ada pengulangan langsung jadi. Oh itu fakta kemarin ketika syuting. Hujan lebat dan halilintar. Yang melantar. Justru, rambut berurai, kemudian sinar kilat itu menyebabkan kelihatan saya seperti ada cahaya di mata. Terus ini air di jenggot tuh seperti menetes. Nah, itu terkejut saya, padahal tidak pernah membayangkan seperti itu. Belum lagi sangat cucuknya anggut-anggut karena angin. Belum lagi bukan karena diganggu oleh bukan gitu. Nah. Itu ya. yang menarik saya. Sampai sutradaranya kebetulan perempuan tuh habis di seperti kadek sendiri kan pula habis saya tampil kan dicium saya. Ya. Kamu terlambat mutu. Tak siapa itu karena simpati. Saya kira jabatan tangan tuh pipi saya dicium. Oh, seperti waktu di Bentara Budaya kemarin. Dan ini pun begitu juga karena dia terharu, seneng gitu. Dia ya. Bikin film itu. Jadi ya. Haji namanya langsung melambung selain dikenal sebagai penyair dari Kota Pelangi kan demikian karena pengaruh Liak Lanang, Liak Wadon, Liak Kedi. Masih ingat nggak bagaimana proses menulis Liak Lanang, Liak Wadon, Liak Kedi? Begini, semua yang saya dengar gangguan-gangguan suara itu mula-mula saya biarin tapi terus mengganggu. Akhirnya saya ke dapur juga dicari di dapur. Nyalakan lampu, saya tulis ucapan itu. Selama ucapannya tidak pas menurut keinginan yang ngomong itu, akan terus dia ngomong diulang-ulang. Sampai saya pas mengucapkan, menuliskan, baru dia hilang suara itu. Dan itu setiap klion, sampai saya jadi, klion ini nanti jam sekian datang, gitu. Sampai saya apa? Sampai apa? Dan terus menulis gitu. Nah, itu saya kumpulkan, kebetulan waktu itu kan Sangar Pelangi sedang tahun 76 tuh saya pakai dasar-dasar pemanasan Abu Bakar yang mutu-mutu ada fotonya itu melingkar apa yang saya lakukan anak-anak itu meniru anak-anak SMA berbagai sekolah waktu itu di Sangulan waktu masih ada belum sasana budaya di Sangulan itu. Nah kemudian suatu saat Pak Made Sangro minta karena saya pernah membawakan di TV minta membawakan puisi karya beliau yang berjudul Suara Saking Setro. Ternyata sering ditelepon tolong dibawakan lagi itu, dibawakan gitu, pengarangnya gitu. Nah, sedangkan kalau puisi saya itu kan beda dengan beliau. Beliau kan bercerita, ada narasi. Yeah. Sedangkan yang saya anukan itu ucapan-ucapan gitu.
Nah, Aji sering keluar negeri membaca Liak Ranang, Liak Wadon, Liak Kendi. Mereka tuh ngerti nggak dengan puisi yang Aji bawakan? Begini ya, sekarang ada anak kecil ya, umur 1,5 tahun, 2 tahun, ada Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dikumpulkan di suatu tempat, terus kita lihat gitu, dia pasti berbicara itu. Dan orang tidak ngerti apa yang dibicarakan bayi-bayi itu gitu, umur yeah. 1,5, 2 tahun itu. Berarti gestur tubuhnya yang dilihat? Dia ngomong seenaknya, tapi yang lain tuh ngerti semua gitu. Itulah gestur tubuh itu. Lalu saya pikir, kalau orang merasakan apa yang kita rasakan, dan kita melakukan dengan total, bangsa apapun dia pasti merasakan yang sama. Cuma dia tidak ngerti gitu. Yeah. Artinya cuma, itu menariknya. Ya, bulu kuduk mereka berdiri semua. Cuma itu aja. Yeah. Saya sendiri biasa-biasa, tapi orang lain yang merasakan. Yeah. Gitu. Walaupun mereka tidak paham, tidak memahami bahasa puisi yang kita sampaikan, namun mereka bisa menikmati dan bisa merasakan. Gitu. Merasakan buktinya, saya tampil di Afrika, di Eropa, di Asia, Amerika itu tampil saya karena undangan dari mereka. Misalnya pertemuan di Afrika, misalnya kan berbagai negara. Ya. Salah satu negara itu, misalnya ke Eropa, ada yang undang. Gitu. Saya pernah baca artikel di Koran Nusa Bali. Sewaktu perjalanan baca puisi di Afrika bersama penyair Saud Sitomorang, informasinya ditahan imigrasi ya? Ya, waktu itu kita sedang perang di sana, sedang genting, kok ada tentara banyak gitu. Akhirnya waktu itu dia kan jabrek-jabrek rambutnya gondrong lagi Saud Sitomorang. Saya sendiri juga sama jenggot gini gitu. Dicurigai saya dikira teroris, langsung ditahan. Yang lain sudah boleh lewat, saya berdua nggak boleh. Lalu saya berpikir gimana nih, ditanya saya where are you from, I am from Indonesia, is Bali Island kan gitu, yeah. Oh from Bali gitu, ya akhirnya jedog. Bisa melanjutkan yeah, perjalanan. Dicap gitu, gitu. Wah itu sempat gini nggak, sempat takut nggak waktu itu? Ya ada rasa berdebar, takut dan kesal juga, jengkel. Belum lagi ketika dari perbatasan menuju Harare itu 2,5 jam tidak bisa lewat karena ratusan sapi itu menyeberang. Oh, iya. tidak bisa dan di Harare itu menarik sekali, tidak ada listrik. Jalan tidak beraspal. Itu sempat bermalam di sana. Satu minggu saya di sana. Di Harare itu? Di Harare pasti pas. Tanpa listrik, pakai lampu strongking gitu. Berarti kayak Bali tempo dulu ya? Saya pikir ternyata luar biasa kita di Indonesia bandingkan dengan di sana gitu. Yeah. Sampai Profesor Aji Dayana Sang itu yang jadi duta besar di sana, dia bilang bahwa majunya di Afrika atau di kita dulu itu ya karena dijajah lah oleh bule, itu kan ada tantangan untuk maju. Ada tantangan. Gitu. Termasuk Aji juga tertantang untuk terus berkarya, ya. Mencipta puisi saya maupun terus, cerpen kan gitu. Sampai sekarang pun saya nulis dan nanti siap terbit dari biaya yang diberikan oleh Gubernur Bali itu 50 juta itu saya siap nanti menerbitkan. Oh, penghargaan yang kemarin. Ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Sahabat Kuko TV, demikian obrolan seru saya dengan I Gusti Putu Bawo Samargantang. Kita akan berjumpa lagi dalam program Bahasa Basi Bali di Kuko TV. Mari kita tutup dengan Romo Santi. Om Santi, 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 Om. Kuko TV, kabar dari desa.